Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan vlog saya. Malam hari ini saya akan berbagi suasana jalan raya nih di malam hari ketika mendekati hari raya Idul Fitri atau hari raya Lebaran ya, tinggal beberapa hari lagi, mungkin tinggal 10 hari atau 9 hari lah. Seperti apa suasana jalan raya di kota Jeddah ini, macet atau lancar? Pokoknya ikuti terus videonya sampai selesai. Tapi dari sini sudah kelihatan lancar nih. Mudah-mudahan tidak terlalu parah nih macetnya ya. Tapi jalan Madinah ini kalau jam segini, ini baru jam 10 ya, jam 10 kurang 20 menit nih, lagi pada traweh nih. Ini kalau habis traweh jam 10 lewat udah macet ini. Aduh. Tuh ini. Tuh kalau malam hari mah ya, tidak kelihatan panasnya, gersangnya itu ya lumayan lah. Sangat bagus, indah penerangannya. Pokoknya keren lah tuh. Setiap bulan Ramadan itu selalu banyak lampu-lampu, dihiasi lampu-lampu ciri khas bulan Ramadan ya. Nah nanti di depan, di sekitaran daerah sehabis jembatan Palestine, yang lebih bagus mah di Pasar Musadiah nih, di depan nih. Lampu-lampunya itu wow, keren pokoknya. Nggak macet. Wah, udah padat nih. Tuh. Dari sini sudah kelihatan nih padatnya nih. Banyak yang bolong-bolong jalannya nih. Padahal ini jalan termasuk jalan utama ini. Jalan utama kota Jeddah. Nih kita lihat nih di loha ya, kalau di sini mah plang atau rambu. City Center putar balik, Madinah lurus, arah Palestine ke kanan. Nah, di depan ada pecahan jalan. Jalan Palestine. Ini mau kemana nih? Dolak lah. Udah tahu macet, slap slip. Paling jengkel kalau ada yang slap slip. Tuh, ini jalannya banyak yang bergelombang. Suzuki Max. Sebelah kiri saya. Cuman kalau dari arah sini tidak begitu kelihatan.
malam hari ini. Tidak seperti di Jalan Raja Pahat. Kalau Jalan Raja Pahat, wah, macet Raja Pahat jalannya itu. Karena banyak pasar melewati beberapa pusat perbelanjaan kalau daerah Sarasitin. Kalau Jalan Marina ini masih termasuk, ya bisa disebut jalan tolnya dalam kota ini. Karena hambatannya tidak terlalu banyak di sini itu. Nah, di sepanjang Jalan Marina ini banyak dealer-dealer mobil. Di sini tempatnya nih. Kiri kanan itu dealer mobil semua. Ya Honda CR-V ya. Tidur lagi jam segini. Kita kipas aja lah ke kanan lah. Orang lain pada sholat terawih, lah saya masih bekerja ini, muter-muter terus. Ini tiap malam seperti ini. Ada ambulan.
ini mau finish nih videonya nih. Ke toko Indonesia Banten nih, sudah lama karena sudah dijual sama yang punyanya. Lihat toko Banten sebentar lah, sebentar saja. Wah, tuh main masuk aja. Wah, ini toko itu tempat pengisian gas, macet tuh. Kok ini di dalam distriknya padat sekali nih mobil. Barusan di Jalan Madinah lancar, nggak macet. Ini di dalam distriknya ini tumben nih, rame nih. Buka tokonya nih. Nah, kita ke toko dulu. Oh. Alhamdulillah. Kita parkir di mana nih? Gak ada tempat parkir nih. Sini aja nih sambil beli bensin. Nah, dari sini aja saya parkir nih, mau beli bensin dulu, bensin buat bakar udur ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video malam hari ini, dan kita lanjut di video berikutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.